niat dalam kelas saya, 1, 2 dan 3. Yang pertama, kita boleh tarik keratas dan masuk dalam dan keluar. Betul, ini adalah pengasing habuk roti. Yang kedua pula, yang ni, kita boleh tarik ke dalam keluar, tapi dari tepi. Ini pun sama, ada juga pengasing habuk roti. Okay, yang terakhir, yang ni kita perlu masukkan roti mengikut bilangan. Dan kita juga boleh selaraskan dia mengikut saiz roti. Kita boleh tutup, buka, tutup, buka sebab ada roda, senang untuk menolak dan buka. Ini adalah pegangan saya, 1, 2 dan 3. Pegangan yang pertama ni adalah toaster yang biasa, yang mempunyai dua untuk membakar roti. Ini adalah warna pilihan pertama. Dan ini adalah pegangan yang kedua, perubahan untuk pembakar roti yang mempunyai 4. Yang ni adalah pilihan warna yang kedua, iaitu oranye. Dan ini adalah pelajaran yang terakhir. Pelajaran yang terakhir ini adalah menyerupai inspiration kami, iaitu kura-kura. Hai, nama saya Syakim. Okay, ini antara produk saya, di mana ia hanya bentuk bedak, tetapi letakkan roti ke dalam, dia akan ada sensor yang akan bergerakkan roti tersebut. Apabila dia keluar, dia telah selesai siap masak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami boleh mengeluarkan seperti kura-kura. Kami keluarkan kepala dia, letak roti di dalam. Letak dalam, dia akan touch screen. Dia akan bagi tahu setting dah ready atau belum. Dan bila dia dah siap, dia akan keluar. Dan yang terakhir, sistem buka tutup ni. Bila kita tutup untuk masak roti dan kita buka, dia akan untuk dah siap lah, dia akan buka. Okay, jadi ya, bye. Here we have do like four sketches of mine. The first sketch is like you have a tray to pull out the bread, and it is more safer than the traditional one because I think it is better for children to really take the bread out from it. Okay, it's like a tray. And the second sketch is like a traditional sketch, but more ergonomic. As you can see, there's a curve here, so the size is different. And there's a tray for cleaning up the breadcrumb, as it can clean more hygienic for the toaster. And there is 4 sketches, but I'll choose this. This is the sketch of a toaster which I prefer better. And these glass sheets are actually made of glass that you can take it off or put it on to hold the bread or even toast a baguette with it. As you can see, the glass can be taken off and you can put a whole size of bread. That is it.